Nasional, kompetitif, berbudaya, dan berwawasan kesehatan pariwisata pada tahun 2030. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan profesi bidan yang berwawasan kesehatan pariwisata sesuai dengan perkembangan IPTEX kebidanan serta kebutuhan masyarakat. 2. Melaksanakan penelitian terapan di bidang kesehatan berbasis masalah kesehatan dan budaya lokal serta meningkatkan publikasi ilmiah. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai pengejawantahan hasil penelitian. 4. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam lingkup lokal, nasional, serta internasional. Pelaksanaan proses pembelajaran di jurusan kebidanan didukung oleh tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional. Kualifikasi pendidikan tenaga pendidik terdiri dari lulusan S2 dan S3 dengan lingkup pengalaman nasional dan internasional. Kurikulum Prodi D3 dan Sarjana Terapan Kebidanan Profesi Bidan diatur dengan komposisi pembelajaran teori 40% dan praktikum 60%. Metode pembelajaran berfokus pada student-centered learning. Untuk mendukung proses pembelajaran tersebut, jurusan kebidanan menyediakan ruang kelas untuk belajar klasikal maupun diskusi kelompok kecil, tempat diskusi mahasiswa atau tempat-tempat strategis, perpustakaan yang dilengkapi dengan buku-buku, e-book, e-jurnal, karya ilmiah dosen dan mahasiswa, serta jaringan internet yang memadai. Pembelajaran praktikum dilakukan di Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Denpasar dan Wahana Praktik. Kegiatan praktikum yang di Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Denpasar meliputi laboratorium, antenatal care, intranatal care, postnatal care, neonatus bayi anak, balita anak prasekolah, kebidanan komunitas, dan pendidikan kesehatan, KB atau kesehatan reproduksi dan konseling, serta komplementer. Di samping itu, tersedia laboratorium keterampilan dasar kebidanan, anatomi, fisiologi, farmakologi, biologi reproduksi, histologi, patologi anatomi, mikrobiologi dan parasitologi, patologi klinik, dan biokimia. Wahana praktik yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan terdiri dari rumah sakit, puskesmas, praktik mandiri bidan, dan klinik. Evaluasi pembelajaran praktik dilaksanakan di laboratorium dengan metode Objective Structure Clinical Examination atau OSCE, yaitu metode penilaian kemampuan klinis mahasiswa secara terstruktur, spesifik, dan objektif dengan serangkaian simulasi dalam bentuk notasi stase dengan alokasi waktu 10-15 menit per stase. Sesuai dengan visi di masing-masing prodi jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar, maka unggulan kami adalah menerapkan metode komplementer dalam asuhan kebidanan yang didasari oleh budaya lokal Bali yaitu Trihitekarana serta memanfaatkan bahan dan produk lokal Bali. Konsep Trihitekarana menekankan pada tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini, yaitu hubungan manusia dengan Sang Pencipta atau Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Ketiga hubungan ini diterapkan atau diaplikasikan secara selaras dan harmonis. Keunggulan kami diterapkan dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Pada program pendidikan dilaksanakan sesuai dengan level KKNI. Pada program studi sarjana terapan kebidanan, yaitu menganalisis efikasi metode komplementer dalam pelayanan kebidanan,
Sedangkan pada program studi diploma 3 kebidanan, yaitu menerapkan metode komplementer pada setiap asuhan kebidanan. Untuk itu, kami melaksanakan beberapa mata kuliah penunjang, yaitu pada program studi sarjana terapan kebidanan, pada mata kuliah asuhan kebidanan komplementer dan terapi komplementer dalam kebidanan, sedangkan pada program studi diploma 3 kebidanan, yaitu mata kuliah tritekarane dan komplementer dalam pelayanan kebidanan. Di samping kegiatan kokurikuler, terdapat kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan atau HMJ atau Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. HMJ Kebidanan memiliki 6 unit kegiatan mahasiswa. 4 diantaranya adalah UKM Unggulan, Tari, Tabuh, Kidung, dan English Club. UKM lainnya adalah Paduan Suara, Kajian Ilmiah Remaja, UKM yang dikelola BEM, diantaranya Pusat Informasi dan Konseling Remaja, serta Olahraga. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut telah membawa mahasiswa untuk meraih berbagai prestasi di tingkat lokal, regional, dan nasional. Jurusan Kebidanan telah mempunyai MOU diantaranya dengan Universitas Udayana, Stikes Poltekkes, Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta, PMB, maupun klinik untuk mendukung pembelajaran. Jurusan Kebidanan juga memiliki kerjasama dengan institusi pendidikan luar negeri seperti Charles Darwin University, Lincoln University College, Nachi Katsura Koritsu Onsen Hospital Wakayama Jepang, Gunma University Jepang, Delhi University Timor Leste, Dapas University Timor Leste, Centro Escolar University Philippines. Dari kerjasama luar negeri, kegiatan rutin dilaksanakan bersama CDU dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam hal pendidikan, kuliah umum dan praktik bersama di wahana praktik, pengabdian masyarakat, serta penelitian bersama. Seluruh sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Denpasar menerapkan prinsip budaya hospitality dalam interaksi sosial, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun, peduli, dan tanggung jawab, 5S PT. Untuk memperkuat budaya tersebut, sivitas jurusan kebidanan juga menerapkan mertaksu sebagai moto, yaitu mandiri, empati, tertib, aktif, kreatif, spiritual, dan unggul. Dengan demikian, Poltekkes Kemenkes Denpasar jurusan kebidanan mampu menghasilkan lulusan bidan sebagai sumber daya manusia kesehatan yang siap bekerja di dalam maupun di luar negeri. Tetes air mata basahi pipimu,
saat kita kan berpisah, terucapkan janji padamu kasihku, takkan ku lupakan dirimu. Begitu beratnya jika kau rindukan aku, aku akan datang. Mungkinkah kita kan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Peluk erat bayangmu untuk melepaskan semua kerinduanku. Akankah dirimu kan tetap milikku saat kembali dipelukanku? Begitu beratnya kau lepas diriku. Sebut namaku jika kau rindukan aku, aku akan datang. Mungkinkah kita kan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Begitu beratnya kau lepas diriku. Sebut namaku jika kau rindukan aku. Akan selalu bersama, walau terbentang jarak.
sayang selalu ku jaga, takkan ku lepas selamanya. Hilangkanlah keraguanmu pada diriku di saat ku jaga. Together, I swear I've changed for the better. Baby, come back, stay forever. Some days when I'm reminiscing on the past, I can't help but sit back and just laugh. We were young, all I wanted was her. I was dumb, steady thinking it would last. I still miss you. I just wish. Dari Pulau Seribu Pura yang sangat terkenal dengan budaya dan alamnya, Poltekkes Kemenkes Denpasar hadir untuk melahirkan talenta terbaik di bidang kesehatan. Poltekkes Kemenkes Denpasar jurusan kebidanan merupakan institusi pendidikan kesehatan yang bernaung di bawah Kementerian Kesehatan RI. Sebelumnya, jurusan ini dikenal dengan sebutan Akademi Kebidanan Depkes Denpasar. Kemudian bergabung di bawah Institusi Politeknik Kesehatan Denpasar pada tahun 2001 berdasarkan SK Menkes RI nomor 1207/Menkes/SK/9/2001 tanggal 12 November 2001. Jurusan Kebidanan saat ini menyelenggarakan pendidikan pada 3 program studi atau prodi, yaitu pertama, Diploma 3 Kebidanan. Kedua, Sarjana Terapan Kebidanan. Dan ketiga, Pendidikan Profesi Bidan. Prodi Diploma 3 Kebidanan memperoleh status terakreditasi dengan nilai B atau Good berdasarkan SK Pengurus Perkumpulan Lamtekkes nomor 0206/Lamtekkes/AKR/DIP/12/2015 tanggal 20 Desember 2015. Visi, menghasilkan lulusan ahli madya kebidanan yang bermutu, kompetitif, berbudaya, dan berwawasan kesehatan pariwisata pada tahun 2030. Misi, 1. Menyelenggarakan layanan pendidikan vokasional ahli madya di bidang kebidanan sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang berwawasan kesehatan pariwisata. 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang asuhan kebidanan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam rangka pengejawantahan ilmu kebidanan. 4. Melaksanakan kemitraan dan kerjasama dengan institusi pendidikan kebidanan nasional dan internasional. Prodi Sarjana Terapan Kebidanan memperoleh status terakreditasi dengan nilai B berdasarkan SK Pengurus Perkumpulan Lamtekkes nomor 1005/Lamtekkes/AKR/DIP/11/2016 tanggal 27 November 2016. Visi, menghasilkan lulusan sarjana terapan kebidanan yang bermutu, kompetitif, inovatif, berbudaya, berwawasan kesehatan pariwisata pada tahun 2030.
misi. 1. Menyelenggarakan layanan pendidikan vokasional sainterapan di bidang kebidanan sesuai dengan perkembangan IPTEX yang berwawasan kesehatan pariwisata. 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kebidanan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam rangka pengejawantahan ilmu kebidanan. 4. Melaksanakan kemitraan dan kerjasama dengan institusi pendidikan kebidanan nasional dan internasional. Program pendidikan profesi bidan berdiri berdasarkan izin perkumpulan pengurus LAMPTKES nomor 534/KPT/1/2018 tanggal 22 Juni 2018. Program pendidikan profesi bidan, visi, menghasilkan lulusan profesi bidan yang profesional, kompetitif, berbudaya dan berwawasan kesehatan pariwisata pada tahun 2030. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan profesi bidan yang berwawasan kesehatan pariwisata sesuai dengan perkembangan IPTEX kebidanan serta kebutuhan masyarakat. 2. Melaksanakan penelitian terapan di bidang kesehatan berbasis masalah kesehatan dan budaya lokal serta meningkatkan publikasi ilmiah. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai pengejawantahan hasil penelitian. 4. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam lingkup lokal, nasional, serta internasional. Pelaksanaan proses pembelajaran di jurusan kebidanan didukung oleh tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional. Kualifikasi pendidikan tenaga pendidik terdiri dari lulusan S2 dan S3 dengan lingkup pengalaman nasional dan internasional. Kurikulum Prodi D3 dan Sarjana Terapan Kebidanan Profesi Bidan diatur dengan komposisi pembelajaran teori 40% dan praktikum 60%. Metode pembelajaran berfokus pada student-centered learning. Untuk mendukung proses pembelajaran tersebut, jurusan kebidanan menyediakan ruang kelas untuk belajar klasikal maupun diskusi kelompok kecil, tempat diskusi mahasiswa atau tempat-tempat strategis, perpustakaan yang dilengkapi dengan buku-buku, e-book, e-jurnal, karya ilmiah dosen dan mahasiswa, serta jaringan internet yang memadai. Pembelajaran praktikum dilakukan di Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Denpasar dan Wahana Praktik. Kegiatan praktikum yang di Laboratorium Pendidikan Poltekkes Kemenkes Denpasar meliputi laboratorium, antenatal care, intranatal care, postnatal care, neonatus bayi anak, balita anak prasekolah, kebidanan komunitas, dan pendidikan kesehatan, KB atau kesehatan reproduksi dan konseling, serta komplementer. Di samping itu, tersedia laboratorium keterampilan dasar kebidanan, anatomi, fisiologi, farmakologi, biologi reproduksi, histologi, patologi anatomi, mikrobiologi dan parasitologi, patologi klinik, dan biokimia. Wahana praktik yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan terdiri dari rumah sakit, puskesmas, praktik mandiri bidan, dan klinik. Evaluasi pembelajaran praktik dilaksanakan di laboratorium dengan metode Objective Structure Clinical Examination atau OSCE, yaitu metode penilaian kemampuan klinis mahasiswa secara terstruktur, spesifik, dan objektif dengan serangkaian simulasi dalam bentuk notasi stase dengan alokasi waktu 10-15 menit per stase. Sesuai dengan visi di masing-masing prodi jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar, maka unggulan kami adalah menerapkan metode komplementer dalam asuhan kebidanan yang didasari oleh budaya lokal Bali yaitu Trihite Karana, serta memanfaatkan bahan dan produk lokal Bali. Konsep Trihite Karana menekankan pada 3 hubungan manusia dalam
izin mengingatkan untuk lulusan dan undangan, silakan mengisi link absensi yang sudah tersedia pada kolom chat. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu hadirin dan lulusan Prodi D3 Kebidanan dan Profesi Bidan Angkatan 2 Poltekkes Kemenkes Denpasar. Acara akan segera dimulai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul hari ini, Jumat 8 Oktober 2021, dalam acara Yudisium serta pelepasan dan angkat sumpah profesi Prodi D3 Kebidanan dan Profesi Bidan Angkatan 2 Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun akademik 2020-2021. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar, yang kami hormati Wakil Direktur 1, 2, dan 3 Poltekkes Kemenkes Denpasar, yang kami hormati Kepala Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Denpasar, yang kami hormati Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes Denpasar, yang kami hormati Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Poltekkes Kemenkes Denpasar, yang kami hormati Kasubag Adat Poltekkes Kemenkes Denpasar, yang kami hormati Kasubag KKU Poltekkes Kemenkes Denpasar, yang kami hormati Kasubag Akak Poltekkes Kemenkes Denpasar, yang kami hormati Ketua Jurusan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar, yang kami hormati Ketua PDIB Provinsi Bali, yang kami hormati Sekretaris Senat, yang kami hormati Ketua SPI, yang kami hormati orang tua atau wali mahasiswa, serta lulusan Prodi D3 Kebidanan dan Profesi Bidan Angkatan 2 Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun akademik 2020-2021 yang kami banggakan. Perkenankan kami membacakan susunan acara yudisium serta pelepasan dan angkat sumpah profesi Prodi D3 Kebidanan dan Profesi Bidan Angkatan 2 Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun akademik 2020-2021 pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, menyanyikan himne dan mars Poltekkes Kemenkes Denpasar. Yang keempat, pembacaan doa. Yang kelima, laporan pendidikan dari Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Yang keenam, pembacaan SK Yudisium. Yang ketujuh, pemberian penghargaan bagi lulusan berprestasi. Yang kedelapan, angkat sumpah profesi. Yang kesembilan, penyerahan lulusan. Yang kesepuluh, kesan dan pesan dari lulusan. Yang kesebelas, sambutan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar. Yang ke-12, penyerahan kenang-kenangan dari lulusan. Yang ke-13, dokumentasi dan penutup. Mengawali acara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne, dan mars Poltekkes Kemenkes Denpasar. Hadirin dimohonkan untuk menyanyikan lagu dengan hikmat dan sikap tegak sempurna. Thank you.
Kesehatan Denpasar. Majulah terus, amalkan tugasmu, laksanakan tridharma perguruan tinggi, asas Pancasila, dasar dalam berkarya. Mohon maaf sebelumnya kepada para rohaniawan, terima kasih karena sudah bergabung pada kegiatan Zoom Yudisium Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Hadirin dimohonkan untuk tetap pada sikap tegak sempurna, dan doa akan dipandu menurut agama Hindu. Kepada para hadirin serta lulusan yang beragama lain, disilahkan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Om Swastiastu. Namo Siddham. Om Aditya Param Jyotir Rakta Teja. Sueta pangkaja madhyasta Bhaskaraya namastuti. Om Rang Reng Syah Paramasiwa Raditya Yanama Swaha. Om
diwasa. Tuhan Yang Maha Esa, puja dan puji syukur kami panjatkan kehadapan-Mu karena atas rahmat-Mulah pada hari ini, tanggal 8 Oktober 2021, kami dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Om Sang Yang Widiwasa, Yang Maha Bijaksana, kami yakin bahwa tiada sesuatu apapun yang dapat kami laksanakan tanpa perkenan Tuhan. Karena Tuhan Maha Pencipta, Pemelihara, dan Pelebur alam semesta ini. Ya Tuhan, semoga rangkaian acara yudisium dan pelepasan ini dapat memberikan arti lebih bagi kami dalam melaksanakan kegiatan dan Kemenkes Denpasar. Ya Tuhan, tuntunlah kami dari kegelapan menuju cahaya yang terang, agar apa yang menjadi harapan kami terwujud dengan baik. Om Sang Yang Widiwasa, tuntunlah kami agar sama dalam tujuan, sama dalam hati, bersatu dalam pikiran, sehingga kami dapat bersama dengan bahagia. Om Sang Yang Widiwasa, kau ada harapan kami, dan semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Om Sri Ambuantu, Sugam Bawantu, Purnam Bawantu, Om. Terima kasih. Acara ketiga, yaitu pembacaan laporan pendidikan yudisium prodi D3 kebidanan dan profesi bidan angkatan 2 Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun akademik 2020-2021 oleh Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Kepada Ibu Dr. Ninyoman Budiani, SSITM Biomed, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin, suara saya jelas terdengar? Iya, sudah Ibu. Iya. Maaf, tadi nge-lag ya. Yang terhormat Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar, yang kami muliakan para rohaniawan, yang saya hormati, yang kami hormati Ibu Ketua PDIB Provinsi Bali, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Direktur di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar, yang kami hormati Bapak Ibu Kasubag, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Pusat, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Jurusan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar, yang saya hormati para pengelola, Sekretaris Jurusan, Kaprodi D3, Kaprodi Sarjana Terapan Profesi Bidan, dan Bapak Ibu dosen tenaga kependidikan. Yang saya sayangi, Ketua HMJ beserta jajaran, kemudian Ketua Panitia,
dan seluruh panitia yang bertugas. Kemudian yang saya banggakan para lulusan Prodi D3 Kebidanan dan profesi bidan beserta keluarga yang berbahagia pada kesempatan ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, selamat siang. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat menyelenggarakan acara yudisium angkat sumpah pelepasan untuk lulusan Prodi D3 Kebidanan Angkatan 21 dan Prodi Profesi Bidan Angkatan 2. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jurusan kebidanan merupakan salah satu jurusan yang dari 6 jurusan yang ada di Poltekkes Kemenkes Denpasar. Jurusan kebidanan memiliki 3 program studi, yaitu program studi Diploma 3 Kebidanan, program studi Sarjana Terapan, dan program pendidikan profesi bidan. Nah, ketiga prodi ini merupakan bagian dari 13 prodi yang ada di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Berdasarkan keputusan pengurus perkumpulan lembaga akreditasi mandiri pendidikan tinggi kesehatan Indonesia atau LAMPTKES nomor 0260/LAMPTKES/AKR/DIP/11/2020, Prodi D3 Kebidanan memperoleh nilai A atau setara unggul. Kemudian Prodi Sarjana Terapan dengan SK LAMPTKES nomor 02/255/LAMPTKES/AKR/2020 memperoleh nilai B atau setara baik sekali. Dan profesi bidan, program pendidikan profesi bidan dengan SK nomor 256/LAMPTKES/AKR/11/2020 memperoleh nilai C setara baik. Dan saat ini kami dalam persiapan reakreditasi prodi profesi bidan untuk memperoleh nilai atau peringkat yang lebih baik. Selanjutnya mohon izin saya menyampaikan visi misi kami. Jadi visi misi untuk diploma 3, visinya adalah menghasilkan bidan ahli madya yang bermutu kompetitif unggul dalam asuhan kebidanan berbasis budaya Bali. Ada 4 misi yang kami miliki, yaitu yang pertama menyelenggarakan pendidikan vokasional ahli madya di bidang kebidanan. Yang kedua menyelenggarakan penelitian di bidang kebidanan dan asuhan kebidanan yang berbasis budaya Bali. Yang ketiga menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang kebidanan. Yang keempat melaksanakan kemitraan dan kerjasama dengan institusi kebidanan nasional dan internasional. Selanjutnya saya bacakan atau saya sampaikan visi-misi Prodi Sarjana Terapan Profesi Bidan. Visinya menghasilkan lulusan profesi bidan yang profesional, kompetitif, inovatif, dan unggul dalam asuhan kebidanan berbasis budaya Bali. Dengan 4 misi pula, yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan profesi bidan sesuai dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, melaksanakan penelitian di bidang kebidanan dan asuhan kebidanan berbasis budaya Bali. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat. Dan yang keempat, menjalin kerjasama dan kemitraan dengan institusi pemerintah maupun swasta dalam lingkup lokal, nasional, dan serta internasional. Dengan rasa tanggung jawab ini, maka profil lulusan Prodi D3 Kebidanan kami adalah memiliki kemampuan care provider, memiliki kemampuan dalam memberikan asuhan kebidanan secara holistik. Kemudian untuk profesi bidan, ada 5 profil, yaitu sebagai care provider, kemudian sebagai communicator, decision maker, kemudian community leader, dan manager. Jadi ada 5 profil yang harus dimiliki oleh lulusan profesi bidan. Bapak Ibu sekalian, selama pandemi COVID, institusi berupaya mengadaptasikan pembelajaran agar capaian pembelajaran tuntas. Nah, untuk itu dilaksanakan pembelajaran secara
kombinasi atau blended learning di mana pembelajaran teori dilaksanakan daring penuh, kemudian praktikum laboratorium sempat dilaksanakan di laboratorium jurusan kebidanan sebelum badai pandemi yang kedua. Kemudian untuk itu khusus untuk praktek keterampilan klinis. Sedangkan praktikum dalam setting klinik itu dilaksanakan di wahana praktek tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Guna mendukung kegiatan tersebut, institusi memberikan bantuan pulsa atau kuota internet kepada mahasiswa serta memfasilitasi pemeriksaan swab antigen sebelum mahasiswa praktek ke lapangan. Nah, hal ini tentunya cukup membantu meringankan beban. Hadirin yang saya hormati, nah kebijakan exit exam itu di mana mahasiswa dinyatakan lulus program pendidikan setelah lulus uji kompetensi. Nah, pada yudisium periode ini, kami umumkan bahwa seluruh mahasiswa Diploma 3 Kebidanan Angkatan 20 dinyatakan lulus, yaitu jumlahnya 74 orang, yaitu 100%. Sedangkan untuk program pendidikan profesi bidan, dinyatakan lulus 97,96% atau 48 orang dari 49 mahasiswa di angkatan kedua ini. Nah, berikut saya sampaikan perolehan IPK Prodi D3 Kebidanan. Jadi kalau kita lihat trennya memang berfluktuasi. Kemudian untuk tahun 2021, yaitu IPK terendah 3,2, kemudian tertinggi 3,87, sedangkan rata-rata 3,51. Kalau dilihat dari capaian IKU, ini sudah mencapai IKU. Jadi sebagian besar, 96% sudah mencapai IPK 3,25. Kemudian IPK profesi bidan, jadi kami saat ini kami meluluskan pendidikan profesi bidan angkatan kedua. Jadi untuk tahun ini IPK terendah 3,73, kemudian IPK tertinggi 4, dan rata-ratanya adalah 3,94. Dan ini sedikit lebih tinggi dari tahun lalu. Kemudian untuk kelulusan pesteker, jadi uji pertama untuk uji kompetensi, jadi untuk tahun ini, tahun 2021, seluruh mahasiswa angkatan 21 itu lulus uji kompetensi atau 100%. Dan memang capaian uji kompetensi ini dari tahun-tahun sebelumnya cukup berfluktuasi dan kami berupaya meningkatkan dan Astungkare tahun ini bisa 100%. Mudah-mudahan di tahun ke depan juga kami bisa mempertahankan kualitas ini. Kemudian untuk profesi bidan juga ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Jadi tahun sebelumnya kami lulus 81,08%, saat ini lulus 97,96%. Jadi ada satu orang yang belum berhasil untuk di UKOM periode 2021. Nah, kemudian untuk serapan lulusan, jadi mahasiswa kami dari tahun ke tahun memang ada yang bekerja, ada juga yang melanjutkan pendidikan. Nah, dari yang bekerja, kami tracing bekerja dengan masa tunggu kurang dari 6 bulan, yaitu pada tahun 2018 memang 100%, kemudian turun sedikit di tahun 2019, dan di tahun 2020 100% sudah bekerja. Dan seluruhnya bekerja di sektor kesehatan. Kemudian untuk yang profesi bidan ya, di angkatan pertama, jadi seluruhnya bekerja dengan masa tunggu kurang dari 6 bulan dari yang 90% yang bekerja. Sedangkan 10% melanjutkan pendidikan ke S2 kebidanan. Dan seluruhnya juga bekerja di sektor kesehatan. Untuk angkatan kedua memang sebagian ada yang sudah bekerja dan sebagian lagi mereka sudah bekerja mulai dari sarjana ya, dari lulus sarjana terapan. Baik. Lulusan kami bekerja pada instansi milik pemerintah maupun swasta di luar di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi di antaranya ada yang bekerja di Jepang, ada juga di Belgia. Nah, capaian ini karena dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada Bapak Direktur beserta jajaran pimpinan, kemudian seluruh dosen yang terlibat dalam pembelajaran, terutama dosen di jurusan kebidanan, beserta tenaga kependidikan, kemudian para pimpinan instansi sebagai wahana praktek, serta seluruh pembimbing klinik dan keluarga dari lulusan yang telah memberikan dukungan penuh. Pada hari yang berbahagia ini, dengan bangga kami umumkan lulusan terbaik kami dari masing-masing prodi. Lulusan terbaik untuk prodi D3 Kebidanan, yaitu peringkat pertama, diraih oleh Luhutu Ika Cahyani Juniantari dengan IPK 3,87. Peringkat dua diraih oleh Komang Sukmawati dengan IPK 3,84. Dan peringkat tiga diperoleh oleh Niluh Putu Diana Yanti dengan IPK 3,84. Untuk lulusan prodi profesi bidan, jadi peringkat pertama diraih oleh Dewa Ayu Dwi Apneni dengan IPK 4, kemudian peringkat dua oleh Niwayan Susianti juga IPK-nya 4, kemudian peringkat tiga Ninyoman Admini dengan IPK 4. Kami ucapkan selamat kepada seluruh lulusan yang memperoleh prestasi terbaik. Selamat juga kepada seluruh lulusan yang berbahagia. Jadi atas nama dosen, tenaga kependidikan, dan staf, saya mengucapkan selamat kepada semuanya yang telah lulus atas keberhasilan saudara telah menyelesaikan pendidikan. Dan saya percaya untuk mencapai keberhasilan ini, banyak tantangan yang dilalui sehingga tidak sedikit usaha yang harus saudara lakukan. Saya percaya juga ada suka dan duka yang saudara alami selama menempuh pendidikan di jurusan kebidanan. Untuk itu, untuk semua hal yang membuat duka, mohon ditinggalkan di pendidikan, jangan dibawa keluar, sehingga bawalah kenangan yang baik ke luar sana. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dari layanan yang kami berikan, dan tantangan ke depan, saudara, terutama yang lulusan D3 ya, kemudian yang profesi bidan yang sedang mengejar pekerjaan, ini adalah tantangan besar Anda untuk bersaing di pasar kerja. Bersaing untuk memperoleh pekerjaan, kemudian memiliki tanggung jawab yang besar untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh, serta menunjukkan sikap profesional sebagai tanggung jawab moral lulusan pendidikan kebidanan. Selalulah belajar, bekerja keras, bekerja cerdas, dan kami berharap saudara-saudara mampu memberikan pelayanan, khususnya pelayanan kebidanan yang terbaik bagi masyarakat, serta menjaga nama baik alma mater. Jadi dimanapun saudara berada pada situasi saat ini, ya, adaptasi tatanan kehidupan yang baru, kita selalu tetap menerapkan protokol kesehatan. Mari kita jaga diri, jaga teman, jaga keluarga, dan jaga seluruh masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan anak, untuk generasi masa depan yang lebih baik. Hadirin yang saya hormati, kegiatan ini terselenggara dengan baik karena kerja keras, kerja cerdas dari seluruh panitia, baik dari panitia mahasiswa maupun kerjasama dengan panitia pegawai. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih. Demikian laporan pendidikan ini saya sampaikan atas nama pribadi dan jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan sinar suci beliau kepada kita semua. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, selamat siang. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Acara keempat, yaitu pembacaan SK Yudisium Prodi D3 Kebidanan dan Profesi Bidan Angkatan 2 Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun akademik 2020-2021 oleh Ketua Prodi D3 Kebidanan dan Sarjana Terapan Profesi Bidan di jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Kepada Ibu Niluh Putu Sri Erawati, SSIT, MPH, dipersilakan.
Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar nomor PP 09.01 garing WD 1 garing 7842 garing 2021 tentang yudisium akhir program pendidikan program studi diploma 3 kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun akademik 2020-2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar tentang yudisium akhir program pendidikan, program studi diploma 3 kebidanan, Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun akademik 2020-2021. Kesatu, mahasiswa yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus akhir program pendidikan, program studi diploma 3 kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun akademik 2020-2021. Kedua, mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak mengikuti yudisium akhir program pendidikan, program studi diploma 3 kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun akademik 2020-2021 sesuai dengan lampiran surat keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 4 Oktober 2021. Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar, Anak Agung Murah Kusuma Jaya. Lampiran surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar nomor PP 09.01 garing WD 1 garing 7842 garing 2021 tanggal 4 Oktober 2021. Daftar nama peserta yudisium akhir program pendidikan program studi diploma 3 kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun akademik 2020-2021. I Gusti Ayu Putu Sunaryasih AMDK predikat dengan pujian. Kadek Dian Lita Dewi AMDK predikat sangat memuaskan. Kadek Windy Natria AMDK predikat dengan pujian. Loputu Ika Cahyani Juniantari AMDK predikat dengan pujian. Komang Sukmawati AMDK predikat dengan pujian. Trisika Fibriana AMDK predikat dengan pujian. Ida Ayu Chandra Dewi AMDK predikat dengan pujian. Mimade Oki Pusparini AMDK predikat dengan pujian. Desa Nyomandian Sri Payumi AMDK predikat sangat memuaskan. Komang Intan Puspitasari AMDK predikat dengan pujian. Putu Yunia Ulandari AP AMDK predikat dengan pujian. Putu Lispiani Oktaria Dewi AMDK predikat dengan pujian. I Gusti Ayu Putu Arika Damayanti AMDK predikat dengan pujian. Kadek Widnyani Dewi AMDK predikat dengan pujian. Ilo Putu Putri Ayu Ranjani AMDK predikat dengan pujian. Putu Diah Ananda Saputri AMDK predikat sangat memuaskan. Komang Diah Puspitasari AMDK predikat dengan pujian.
anak Agung Nira Mahatma Tuningrat AMDK, predikat dengan pujian. Putu Rika Melani Dwi Ari AMDK, predikat sangat memuaskan. Putu Ayu Yurika Medianti S AMDK, predikat dengan pujian. Nilo Sri Dharma Patmi AMDK, predikat dengan pujian. Nilo Desi Pertasari AMDK, predikat dengan pujian. Tania Prasilia AMDK, predikat dengan pujian. Dewa Ayu Ketut Cahyani AMDK, predikat sangat memuaskan. Gusti Ayu Pramita Dewi AMDK, predikat dengan pujian. Hilok Putu Diana Yanti AMDK, predikat dengan pujian. Ida Ayu Putu Oka Santi Ulandari AMDK, predikat dengan pujian. Nikomang Wita Winanti Putri AMDK, predikat dengan pujian. Dokade Anindya Karina Putri AMDK, predikat dengan pujian. Miputu Yuliasari Pratiwi AMDK, predikat sangat memuaskan. Indah Mawadati AMDK, predikat sangat memuaskan. Miputu Widya Darmaningsih AMDK, predikat dengan pujian. Miputu Ayu Aprilia Citra Dewi AMDK, predikat dengan pujian. Nilo Putu Nani Pratiwi AMDK, predikat sangat memuaskan. Nikade Yusti Victoriani AMDK, predikat dengan pujian. Nimade Sinta Maharani AMDK, predikat sangat memuaskan. Kadek Sudari AMDK, predikat sangat memuaskan. Paradila Supiananda AMDK, predikat dengan pujian. Putu Trisna Kosala Dewi AMDK, dengan pujian. Putu Nita Pebi Artini AMDK, predikat sangat memuaskan. Putu Diah Cinta Dewi AMDK, predikat sangat memuaskan. Putu Kortunia Trisna Sari AMDK, predikat dengan pujian. Nimade Yunita Sari, Nimade Yunita Rahayu AMDK, predikat sangat memuaskan. Putu Ayu Sinta Agustini AMDK, predikat sangat memuaskan. Binyoman Riana Utami Dewi AMDK, predikat sangat memuaskan. Gusti Ayu Indah Wiri Darmiantini AMDK, predikat sangat memuaskan. Wi Ayu Damayanti AMDK, predikat sangat memuaskan. Miwayan Janiari Purnama Dewi AMDK, predikat dengan pujian. Dewa Ayu Mademirah Adiantini, predikat sangat memuaskan. Ayu Putu Risma Juliasari AMDK, predikat sangat memuaskan. Dikade Wita Yanti AMDK, predikat sangat memuaskan. Dikomanggita Tirtasari AMDK, predikat sangat memuaskan. Octavia Asari Damayanti AMDK, predikat sangat memuaskan. Raden Roro Jihan Kasawira AMDK, predikat sangat memuaskan. Resa Ertiana Hermawan AMDK, predikat dengan pujian. Di
Nilo Febrianti AMD predikat sangat memuaskan. Andrini Listiana Okta AMD predikat sangat memuaskan. Igede Migren Sayobi AMD predikat sangat memuaskan. Putu Dea Widyasari AMD predikat sangat memuaskan. Riani Pati Pailohi AMD predikat sangat memuaskan. Amelia Santika AMD predikat sangat memuaskan. Ana Agung Mega Pratiwi AMD predikat sangat memuaskan. Yuli Santika Dewi AMD predikat sangat memuaskan. Diputu Sonia Okta Pratiwi AMD predikat sangat memuaskan. Kadek Eri Kemala Wirawati AMD predikat sangat memuaskan. Diputu Melas Triani AMD predikat dengan pujian. Dimade Depi Puniantari AMD predikat dengan pujian. Diputu Lia Widiari AMD predikat sangat memuaskan. Diputu Pera Yuliani AMD predikat sangat memuaskan. Gusti Agung Ayu Putu Sri Yuni Dewi AMD predikat sangat memuaskan. Loputu Bella Octavia Sulistiawati AMD predikat dengan pujian. Dikadek Subali Artini AMD predikat sangat memuaskan. Anissa Ulafapa AMD predikat sangat memuaskan. Wisa Imaculada Pasponcelos AMD predikat sangat memuaskan. Direktur Ana Agung Ngurah Kusumajaya. Selanjutnya kepada Ibu Niwayan Armini SST MKOP dipersilahkan. Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar nomor PP.09.01/WD.1/7843/2021 tentang Yudisium Akhir Program Pendidikan Program Studi Profesi Bidan Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun akademik 2020-2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar tentang Yudisium Akhir Program Pendidikan Program Studi Profesi Bidan Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun akademik 2020-2021. Kesatu, mahasiswa yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus akhir program pendidikan Program Studi Profesi Bidan Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun akademik 2020-2021. Kedua, mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak mengikuti yudisium akhir program pendidikan Program Studi Profesi Bidan Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun akademik 2020-2021 sesuai dengan lampiran surat keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 4 Oktober 2021, Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar, Ana Agung Ngurah Kusumajaya.
Lampiran surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar nomor PP.09.01/WD.1/2843/2021 tanggal 4 Oktober 2021. Daftar nama peserta yudisium akhir program pendidikan, program studi profesi bidan, Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun akademik 2020-2021. Bidan Kadek Trisna Dewi STRK, predikat dengan pujian. Bidan Migusti Ayu Mita Yuliani, STRK, predikat dengan pujian. Bidan Niloh Nyoman Sugi Antari, STRK, predikat dengan pujian. Bidan Niloh Putu Sentania Wini Permana Putri, STRK, predikat dengan pujian. Bidan Cahyanita Putri Nikomang, STRK, predikat dengan pujian. Bidan Loh Indra Budi Antari, STRK, predikat dengan pujian. Bidan Niloh Putu Febi Anggarina Adiniti, STRK, predikat dengan pujian. Bidan Madetia Andriani, STRK, predikat dengan pujian. Bidan Desa Ketut Diah Pratnya Paramita, STRK, predikat dengan pujian. Bidan Niputu Elinda, STRK, predikat dengan pujian. Bidan Ninyoman Ayu Suci Marlina, STRK, predikat dengan pujian. Bidan Rada Rani, STRK, predikat dengan pujian. Bidan Loh Putu Deita Setiawati, STRK, predikat dengan pujian. Bidan Putu Uci Parapudita, STRK, predikat dengan pujian. Bidan Niputu Sarina Kuntari Dewi, STRK, predikat dengan pujian. Bidan Niwayan Ramiani, STRK, predikat dengan pujian. Bidan Niloh Putu Reni Ayu Agustina, STRK, predikat dengan pujian. Bidan Komang Rina Yunita, STRK, predikat dengan pujian. Bidan Igusti Agung G. Ayu Paramiswari, STRK, predikat dengan pujian. Bidan Mirawati, STRK, predikat dengan pujian. Bidan Niwayan Febi Wahyu Rai Pertiwi, STRK, predikat dengan pujian. Bidan Gusti Ayu Nyoman Winda Sari Adyana, STRK, predikat dengan pujian. Bidan Niloh Putu Yunita Dewi, STRK, predikat dengan pujian. Bidan Teresa Karolin Ganela, STRK, predikat dengan pujian. Bidan Niwayan Wari Rahayu, STRK, predikat dengan pujian. Bidan Niketut Delvi, STRK, predikat dengan pujian. Bidan Niwayan Sukrisminiati, STRK, predikat dengan pujian. Bidan Itza Giovanni Kartika Kirana, STRK, predikat dengan pujian.
Bidan Mikade Renita Wulan dari STRK predikat dengan pujian. Bidan Gusti Ayu Wulan dari STRK predikat dengan pujian. Bidan Ninyoman Sani Triuniarmi STRK predikat dengan pujian. Bidan Niwayan Rikayani STRK predikat dengan pujian. Bidan Nimadi Duniasih SSTK predikat dengan pujian. Bidan Dwi Nursaputri SSTK predikat dengan pujian. Bidan Nimadi Sri Astuti SSTK predikat dengan pujian. Bidan Ana Agung Putri Susilawati SSTK predikat dengan pujian. Bidan Minyoman Gatri SSTK predikat dengan pujian. Bidan Niwayan Susianti SSTK predikat dengan pujian. Bidan Ide Ayu Putu Diah Jayati SSTK predikat dengan pujian. Bidan Nimade Noviani Chandra Dewi SSTK predikat dengan pujian. Bidan Ninengah Sunarti SSTK predikat dengan pujian. Bidan Dewa Ayu Dwi Apneni SSTK predikat dengan pujian. Bidan Niputu Indurastiti SST predikat dengan pujian. Bidan Kadek Tika Dwi Marlina SST predikat dengan pujian. Bidan Niloh Putu Yuniasih SST predikat dengan pujian. Bidan Niwayan Sudanti SST predikat dengan pujian. Bidan Mikadek Desi Aryuni SSTK predikat dengan pujian. Bidan Minyoman Admini SST predikat dengan pujian. Direktur Ana Agung Murah Kusuma Jaya. Acara kelima, yaitu pembacaan lulusan berprestasi dan pemberian penghargaan bagi lulusan berprestasi. Kami mulai dari ranking IPK Prodi D3 Kebidanan. Peringkat 1, atas nama Loh Putu Ika Cahyani Juniantari dengan IPK 3,87 dengan predikat dengan pujian. Peringkat kedua atas nama Komang Sukmawati dengan IPK 3,84 predikat dengan pujian. Peringkat 3 atas nama Nilo Putu Diana Yanti dengan IPK 3,84 predikat dengan pujian. Peringkat IPK Profesi Bidan. Peringkat 1 atas nama Dewa Ayu Dwi Apneni IPK 4 predikat dengan pujian. Peringkat 2 atas nama Niwayan Susianti
IPK 4 dengan predikat dengan pujian. Peringkat 3 atas nama Ninyoman Admini, IPK 4 predikat dengan pujian. Kami ucapkan selamat kepada lulusan berprestasi. Acara keenam dilanjutkan dengan angkat sumpah profesi bagi lulusan Prodi D3 Kebidanan dan Profesi Bidan Angkatan 2 Poltekkes Kemenkes Denpasar oleh Ketua PDIB Provinsi Bali kepada Loh Putu Sukarini, SST, SE, MM, MKes, perwakilan lulusan dipersilakan. Dan kepada rohaniawan dipersilakan untuk mendampingi lulusan. Bapak duduk aja, Pak. Izin bawa dupa. Izin pada bawa pembawa acara, apakah semua yang akan diambil sumpah sudah ada? Sudah ada yang mewakili? Sudah, Ibu. Sudah keempatnya? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Sudah, Bu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Direktur, Bu Ketua Jurusan beserta seluruh jajarannya serta para rohaniawan, mohon izin saya akan melaksanakan pembacaan pengambilan sumpah dan janji bidan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini, Jumat, tanggal 8 bulan Oktober tahun 2021, saya sebagai Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Bali, dengan ucapan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, akan memandu saudara-saudara untuk mengucapkan sumpah dan janji bidan. Sebelumnya saya bertanya, bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah dan janji bidan? Siap, bersedia, Ibu. Bersedia, Bu. Menurut agama apa? Menurut agama Hindu, Islam, Kristen Protestan. Perlu saya ingatkan bahwa sumpah dan janji bidan yang saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap keselamatan umat manusia, bangsa, dan negara Republik Indonesia, serta terhadap alma mater saudara, Poltekkes Kemenkes Denpasar. Selain itu, perlu saudara-saudara ketahui bahwa sumpah dan janji bidan yang saudara-saudara ucapkan disaksikan oleh diri sendiri, rohaniawan, dan para tamu undangan yang hadir, juga yang terpenting disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, baik lahir maupun batin, karena Tuhan Maha Mengetahui. Selanjutnya, tirukan kata-kata saya. Untuk yang beragama Hindu, Om Atah Paramahwisesa, saya bersumpah dan berjanji. Om Atah Paramahwisesa, saya bersumpah dan berjanji. Untuk yang beragama Islam, demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Untuk yang beragama Protestan dan agama Katolik, demi Tuhan, saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Untuk seluruhnya, ikuti saya.
Saya bersumpah atau berjanji. Saya bersumpah atau berjanji. Bahwa saya. Satu. Akan mengabdikan ilmu saya. Akan mengabdikan ilmu saya. Dengan jujur dan adil. Dengan jujur dan adil. Sejalan dengan profesi bidan. Dua. Akan mengabdikan diri saya. Dalam pelayanan kebidanan dan kesehatan. Tanpa membedakan agama. Pangkat, suku, dan bangsa. Tiga. Akan menghormati kehidupan manusia. Sejak pembuahan. Empat. Akan membela hak. Dan menghargai tradisi budaya. Dan spiritual pasien yang saya layani. Lima. Tidak akan menceritakan kepada siapapun. Dan menjaga segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya. Kecuali jika diminta pengadilan. Untuk keperluan kesaksian. Enam. Akan menghormati. Membina kerjasama. Keutuhan dan kesetiakawanan. Dengan teman sejawat. Tujuh. Akan menjaga martabat. Dan menghormati keluhuran profesi. Dengan terus menerus mengembangkan diri. Untuk mengikuti kemajuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumpah dan janji ini. Saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh. Dengan mempertaruhkan kehormatan profesi saya. Sebagai bidan. Semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya.
memberikan kekuatan kepada saya. Baik, sekian. Terima kasih, Om Santi, 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 Om. Santi, 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 Om. Acara ketujuh, yaitu penyerahan lulusan Prodi D3 Kebidanan dan Profesi Bidan Angkatan 2 Poltekkes Kemenkes Denpasar dari Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar, kepada Ibu Dr. Ninyoman Budiani, SSPM Biomed, kepada Bapak Dr. Ana Agung Murah Kusuma Jaya, SPMPH, dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang terhormat Bapak Direktur, pada kesempatan yang baik ini, saya serahkan 74 lulusan Prodi D3 Kebidanan untuk diwisuda. Saya serahkan pula 48 lulusan profesi bidan untuk dikukuhkan atau dilantik. Terima kasih Bapak, mohon diterima. Mohon panitia, mungkin suaranya Bapak Direktur di mute. Oke. Ya, saya terima. Nanti selanjutnya akan kita wisuda. Terima kasih Ibu Budiani. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Acara ke-8, yaitu kesan dan pesan dari perwakilan lulusan Prodi D3 Kebidanan dan Profesi Bidan Angkatan 2 Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun akademik 2020-2021. Kepada yang mewakili, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar. Yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar. Yang saya hormati Ketua PDIB Provinsi Bali. Yang saya hormati Kasubag Ada, KKU, dan AK Poltekkes Kemenkes Denpasar. Yang saya hormati Ketua Jurusan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Yang saya hormati dosen dan staf kepegawaian di Poltekkes Kemenkes Denpasar, serta rekan-rekan seperjuangan saya yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga semua proses kehidupan kita, termasuk proses dalam menuntut ilmu selama kurang lebih 3 tahun ini, selalu diberkati oleh-Nya. Perkenalkan, nama saya Ika Cahyani dari Prodi D3 Kebidanan. Suatu kehormatan bagi saya, mewakili rekan-rekan dari jurusan kebidanan yang yudisium pada hari ini, menyampaikan kesan dan pesan bagi jurusan kami tercinta, yaitu jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua serta keluarga, termasuk keluarga besar Poltekkes Kemenkes Denpasar yang meliputi pimpinan, staf, dosen, dan semua orang yang terlibat dalam segala proses perkuliahan selama ini atas jasanya yang begitu besar kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan semua hal yang diperlukan untuk mencapai gelar yang kami idam-idamkan. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada seluruh rekan-rekan yang mengikuti yudisium hari ini. Ini adalah awal baru bagi kita untuk menyongsong kehidupan yang menanti kita di depan, menjadi insan yang bermanfaat, membawa kemajuan, dan mengabdikan diri untuk masyarakat. Inilah saat bagi kita untuk membalas segala kebaikan dan jasa alma mater kita,
mengharumkan nama baik, dan memajukan kampus kita tercinta dengan cara menunjukkan bahwa lulusan Poltekkes Kemenkes Denpasar merupakan orang-orang teladan yang dapat diandalkan untuk meraih kesuksesan dimanapun kita berada. Selama menempuh perkuliahan di jurusan kebidanan, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Dimulai dari masa PKKMB dan SBH yang meninggalkan kesan tersendiri karena kami mulai ditempa dan belajar banyak hal sehingga kami perlu beradaptasi. Ada pula kepanitiaan-kepanitiaan yang memberikan banyak sekali pengalaman bermanfaat seperti kepemimpinan, bekerja sama dalam tim, dan juga manajemen waktu. Selain itu, pembelajaran di dalam kelas maupun di lapangan tidak akan pernah kami lupakan. Walaupun terkadang kami mendapat kendala dalam menjalaninya, namun manfaat yang kami rasakan begitu banyak, seperti meningkatkan kualitas dan kompetensi kami, serta mampu bekerja sama secara profesional. Semua momen indah dan pengalaman-pengalaman mengesankan tersebut membuat kami bangga menjadi lulusan dan bagian dari keluarga besar Poltekkes Kemenkes Denpasar, khususnya jurusan kebidanan. Saya berharap, semoga kedepannya jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar semakin maju dan sukses, mampu meningkatkan perkembangan teknologi untuk memfasilitasi mahasiswa dalam pembelajaran daring, sehingga bisa tetap mempertahankan dan meningkatkan kualitas lulusannya walaupun dalam kondisi pandemi yang serba terbatas ini. Teruntuk rekan-rekan yang mengikuti Yudisium hari ini, saya harap semoga kita semua selalu diberikan kesuksesan di dalam dunia kerja dan dapat mengamalkan ilmu yang telah kita dapat selama mengikuti perkuliahan dengan baik. Izinkan saya mewakili semua rekan-rekan dari jurusan kebidanan yang mengikuti Yudisium hari ini, memohon maaf atas segala kesalahan dan perilaku kami yang kurang berkenan selama kami menempuh pendidikan di jurusan kebidanan. Sekian kesan dan pesan yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaiannya terdapat kesalahan, baik dalam perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Acara ke-9, yaitu sambutan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar pada acara Yudisium Pelepasan dan Angkat Sumpah Profesi Prodi D3 Kebidanan dan Profesi Bidan Angkatan 2 Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun akademik 2020-2021 kepada Bapak Dr. Ana Agung Ngurah Kusumajaya, SPMPH, disilahkan. Oke, ya. Baik, terima kasih Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya muliakan, ya mungkin masih para rohaniawan yang hadir pada acara Yudisium hari ini di jurusan kebidanan. Kemudian yang saya hormati Ibu Ketua IBI Provinsi Bali, ya Ibu Ketut, jadi selalu setia ini untuk terus mengangkat sumpah ya sebagai bidan. Kemudian para wadir yang hadir, ini kebetulan lagi di Semarang ini ya, bersama para wadir, ketua jurusan, juga Kaprodi, mungkin juga ada HMJ Tobem ya yang hadir, dan yang berbahagia teman-teman semua yang di Yudisium dan Angkat Sumpah hari ini. Kita mengucapkan syukur meskipun masih suasana pandemi tetap bisa terlaksana Angkat Sumpah ini ya dengan secara online ya. Tidak mengurangi makna dan arti daripada pelaksanaannya. Yang penting adalah saudara saat ini telah resmi ya di Yudisium sebagai bidan
profesi bidan ya. Nah, tentunya profesi bidan ini nantinya menjadi suatu profesi yang wajib jika ingin melakukan praktek kebidanan. Ya, mungkin masih ada waktu untuk teman-teman yang lain, tapi saudara sudah mendahului ya, mendapatkan gelar sebagai profesi bidan. Saya ucapkan selamat ya pada saudara semua. Yang terpenting adalah dengan dikukuhkan saudara sebagai profesi bidan ya, setelah mencapai sarjana terapan, selanjutnya profesi bidan, tentunya yang harus dilakukan adalah mengucapkan syukur kepada orang tua kalau belum menikah ya. Orang tua, baik bapak dan ibu, karena telah memberikan restunya ya kepada teman-teman semua ya, telah menyelesaikan profesi bidan ini. Bahkan kalau ditanya, beberapa dosen di Poltekkes pun di jurusan kebidanan belum profesi, Anda sudah profesi ya. Jadi ini sangat baik sekali kesempatannya. Kemudian kalau sudah berumah tangga ya jelas ada suami, saya nggak bilang pada istri ya, karena bidannya nggak ada yang laki kayaknya di sini ya. Tapi kalau di Darwin ada bidan laki ya. Tapi kalau di sini hanya perempuan. Jadi pada suami ya, pada keluarga ya. Ini adalah kesuksesan atas semua dukungan keluarga. Nah, teman-teman sekalian, setelah disumpah sebagai profesi bidan, tentunya nanti teman-teman bisa untuk mengabdikan diri keilmuannya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Saya percaya bahwa pekerjaan sebagai atau profesi sebagai bidan itu adalah profesi yang sangat mulia, karena menolong kehidupan, menolong kelahiran, ya, penerus-penerus bangsa. Bahkan juga mendampingi ibu-ibu hamil ya sampai melahirkan generasi-generasi berikutnya. Sehingga saya yakin dengan ketulusan dan kesungguhan daripada profesi ini hendaknya dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan dan diberdayakan untuk seluruh masyarakat. Ya, pada kesempatan yang baik ini saya ucapkan juga terima kasih kepada Ketua Jurusan Kebidanan ya, Kaprodi, yang telah beserta juga para dosen dan tendik lainnya ya, yang sudah menyelenggarakan pendidikan bidan ini, profesi bidan ini dengan sangat baik. Dan kita berharap juga segera untuk ya kalau yang memang belum kerja segera mendapat kerja, dan yang sudah bekerja segera mendapat penyesuaian jabatan atas pendidikannya yang baru. Nah, saya berharap semoga semakin sukses karirnya. Jadi sekali lagi bagi para pengelola jurusan kebidanan atas nama Poltekkes Kemenkes Denpasar, saya ucapkan terima kasih dan teruslah untuk mengabdikan diri untuk mencetak tenaga-tenaga profesi bidan yang profesional, kompetitif, berbudaya, bermutu ya. Ini diharapkan juga adalah bagaimana terus kita tingkatkan kualitas daripada lulusan kita. Kita berharap bahwa jajaran jurusan kebidanan ini ya di Bali sangatlah diperhitungkan, yang sudah diyakini oleh masyarakat sebagai tenaga yang sangat kompeten dan bisa bekerja dengan baik ya. Ini diakui oleh dinas kesehatan ataupun masyarakat lain ataupun profesi ya. Nah, saya minta saudara-saudara sekalian dengan pengakuan ini tolonglah jaga institusi, jagalah alma mater kebidanan, jagalah nama Poltekkes ya, untuk berperilaku yang baik ya, melakukan tugas-tugas kebidanan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada semua ya yang sudah di yudisium hari ini, yang sudah diangkat sumpah sebagai profesi bidan. Sekali lagi semoga ke depan selalu sukses, bahagia, dan bisa berbuat untuk masyarakat. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur.
Terima kasih Bapak selaku Direktur Diputekes Kemenkes Denpasar telah berkenan memberikan sambutan. Acara ke-10 yaitu pemberian kenang-kenangan dari lulusan Prodi D3 Kebidanan dan Profesi Bidan Angkatan 2 Poltekkes Kemenkes Denpasar. Kepada yang mewakili, dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya perwakilan dari mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Angkatan 21. Di sini kami memberi sedikit kenang-kenangan kepada kampus kami tercinta berupa 1 sebuah lukisan, 1 sebuah patung, 2 set alat akupresur, 1 set alat SDIDTK atau API. Semoga apa yang kami berikan kepada kampus kami tercinta berguna dan bermanfaat, dan saya serahkan kepada Ibu Ketua Jurusan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk lulusan D3 Angkatan 21. Tentunya kenang-kenangan yang disampaikan sangat bermanfaat, sangat berharga bagi kami untuk pembelajaran juga. Jadi terima kasih atas sumbangan yang sudah diberikan. Saya terima ya. Ya. Saya mewakili jurusan kebidanan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang Bapak dan selamat siang teman-teman semua. Saya Nuri Rahayu sebagai perwakilan dari profesi Angkatan 2 Jurusan Kebidanan. Di sini saya akan memberikan sedikit kenang-kenangan dari kami untuk kampus tercinta, yaitu berupa spot foto dengan hiasan lampu LED dengan bertulisan JKB atau Jurusan Kebidanan yang dihiasi dengan kayu-kayu di samping-sampingnya, dan semoga spot foto ini bisa kita gunakan bersama untuk berfoto dan bisa membuat kenang-kenangan kampus lebih baik lagi. Saya serahkan ini kepada Ibu Ketua Jurusan Kebidanan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk prodi profesi, lulusan prodi profesi bidan angkatan kedua. Kenang-kenangannya kami terima. Ya, tentunya ini akan membuat kita lebih gaya nanti ya, bisa digunakan sebagai spot foto dan lebih cantik tentunya ruangan kita yang di gedung A itu. Ya, terima kasih, kenang-kenangannya diterima. Acara kami lanjutkan dengan sesi dokumentasi. Kepada petugas, disilakan. Slide 1. Slide 2. Slide 3. Slide 4. Slide 5. Slide 6. Terakhir, slide 7. Terima kasih. Dengan berakhirnya sesi dokumentasi kita, maka berakhir pula acara yudisium serta pelepasan dan angkat sumpah profesi Prodi D3 Kebidanan dan Profesi Bidan Angkatan 2 Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun akademik 2020-2021 pada hari ini.
Mohon maaf kami ucapkan apabila ada perilaku atau perkataan kami yang kurang berkenan. Kami segenap panitia mohon maaf dan pamit undur diri. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, matur suksema, Bu Ibu Ketua PD, matur suksema, para Sami-sami suksema, salam sami sukses ya. Selamat buat adik-adik semuanya. Sukses, Bu Komang. Jangan lupa yang D3 baru tamat, nanti menjadi